patrolinya dua ya, yang ngikutin ya. Patrolinya ngikutin dua ya, ada dua motor patroli ya teman-teman ya. Coba kita lihat ya, saya kurang tahu nih isinya apa ya. Aku berkata ya, dari belakang aja ya. Ada dua ya, dua, mana lagi ya, tiga, kasih dulu ya, satu lagi, empat, empat tadi ya. Empat bis tadi ya, minta dikawal ya. Nggak ada tulisannya sih. Jalannya lumayan 5 menit ya. Biasanya lampu merah ini 5 menit kalau kena lampu merah ya. Kita dari belakangnya aja ya. Ini nggak bisa nerobos, ini susah ini. Ini susah nerobos ya. Nggak berhenti ya, iya ya, karena ini jalannya cukup crowded biasanya, jadi nggak bisa maju dia ya. Kalau maju nanti lumayan macetnya, soalnya satu kali putaran lampu merah ini sekitar 7 menit, karena ini simpang 5. Biasanya lumayan macet sini teman-teman ya, udara sini. Kita bisa maju nggak ya? Nggak bisa ya motor kita ya. Ini lumayan lama ini majunya ya, sekitar 7 menit sekali putaran. Berhenti di belakang ya mobilnya ya, mobil patrolinya ya. Apa tuh motor patrolinya barusan tuh, nggak bisa nerobos ini. Kalau penting tadi diterobos ya. Ini lumayan besar soalnya lampu merah di sini, simpang 5 Nakula ini. Kecuali darurat, kalau benar-benar darurat mungkin bisa terobos. Nerobos pun kalau dari belakang harus maju semua, itu yang bikin susah ya. Lurus ya mobilnya ya, patrolinya di belakang ya. Bisa pelan-pelan aja ya. Ada satu lagi lampu merah depan. Kalau ini mungkin nggak bisa juga terobos, karena ini juga crowded juga.
Kalau nerobos di sini lumayan crowded soalnya. Lumayan panjang soalnya lampu merahnya. Kalau yang di Nakula, kalau di Sunset Road, Sunset Point tadi baru bisa dia langsung nerobos maju. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol sebentar. Ini udah nyampe di perempatan Imam Bonjol ke Kuta ya. Kalau ke kiri ke Imam Bonjol, kalau ke kanan ke Kuta ya. Kita lurus aja, kita karena kita mau ke Pantai Kelan. Masih ada satu, udah nggak ada lampu merah ya di sepanjang jalan ini, habis ini udah satu lagi. Ada satu lagi ya. Masih di belakang ya, rombongan yang pakai patroli tadi ya, mobil yang dikawal tadi, bisnya ada 4 bis yang dikawal. Kita pelan-pelan aja sekalian ngabit. Ini udah di daerah Sunset Road teman-teman ya. Perbatasan terakhir nanti di daerah itu ya. Mungkin sekitar 1 kilo lagi udah simpang siur ya. Ada patung Dewa Ruci, itu udah perbatasan dari Sunset Road. Udah ganti jalan masuk ke jalan bypass Ngurah Rai ya. Ini jam-jam segini memang crowded teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau di sini nanti jam-jam tertentu macet gitu, karena ini jalan yang banyak orang mau bisa ke Bendara, mau ke Nusa Dua, mau ke tanah itu ya, apa tuh, Uluwatu, terus ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti. Jalurnya sama, ini jalurnya satu jalur ini kalau dari arah kita tadi. Mau ke Tanjung Benoa juga bisa dari sini ya, ke tol. Kita pelan-pelan kita update. Oh ya, kita belum beli bendera ya. Harusnya kita kasih bendera juga ya di depan ini, di motor kita. Jalur lagi ya, bisnya tadi ya udah mulai dibunyikan lagi ya. Bisnya tadi mulai dibunyikan lagi ya, patrolinya ya. Jalurnya kemana sih? Ambil kiri dia ya. Ke daerah mungkin beda ya jalurnya ya. Mungkin mau ke Sanur, mau melihat itu mungkin ya. Mungkin tinggalnya di Sanur, mungkin tinggalnya ya. Di Sanur ada itu ya, acara kite festival boot ya. Jalannya jelek ya ini ya.
aspal ya. Kita ambil kiri sini teman ya. Halo brother, ini bolehnya malah ngobrol sini nih. Kenapa sih? Mau terarah atau mau kemana sih bolehnya nih? Jangan ngobrol tengah jalan bro. Udah bawa papan surfing, ngobrol tengah jalan nanti disenggol papan surfingnya sama mobil lain, ngeri soalnya. Kita lurus lagi teman-teman ya. Perjalanan kurang lebih masih 10 menit ya.